Oke, halo MBTEK Lovers. Jadi pada gelaran AIM MBTEK Balikpapan ini, selain puluhan mobil modifikasi, ada juga beberapa mobil yang turut meramaikan, yaitu dari salah satu komunitas, namanya Komunitas Street. Nah, seperti apa mobilnya? Mari kita jumpai langsung aja para pemilik mobilnya. Mari. Halo Mas. Ya, halo. Ya, Ari Mas dari MBTEK Mas. Ya. Mas, boleh pegang sebentar Mas, kita ngobrol-ngobrol dikit ya Mas ya. Ya. Mas, boleh ceritain dikit nggak Mas tentang, ini komunitasnya namanya Mas? Street. Street ya, boleh jelasin sedikit Mas, si Street ini dari mana, terus kira-kira berdiri sejak tahun berapa, dan apa aja aktivitasnya. Oke, Mas. Perkenalkan, nama saya Fadil Wijaya. Saya sebagai wakil ketua dari Street Squad Samarinda. Tim ini berdiri di tahun 2010, yang asal-muasal dari cuma 3 mobil, sekarang sudah mencapai puluhan mobil yang ada di Street. Oke, jadi asalnya dari Samarinda justru ya Mas ya? Betul. Jadi kesertaannya ke Balikpapan ini memang untuk meramaikan berarti ya Mas ya? Jadi gini, kami sih kalau untuk kontes skala nasional, kami pasti selalu untuk berpartisipasi. Oke, jadi nggak cuma di Samarinda, tapi kayak Balikpapan juga tetap diikutin ya Mas ya? Iya, benar sekali. Oke. Nah, kalau buat di Balikpapan ini turun berapa mobil Mas? Kami untuk yang HIN tahun ini menurunkan ada 8 unit kendaraan. Oke. Salah satu, ada 2 unit Mercedes, 1 unit Honda Civic, 1 unit Honda Accord, 1 unit Toyota Avanza, 1 unit Nissan Livina, 1 unit Toyota Fortuner, dan 1 unit Lexus. Ini boleh tahu Mas, kan ini lumayan baik ya, alirannya apa ya Mas? Kayaknya campur-campur di sini ya? Iya, ya, untuk aliran sih, untuk street yang campur bisa, ya? Kami cantumkan pada kontes kali ini, kami sih mengutamakan yang daily use. Oh, daily use aja ya, bisa pakai nari. Ya. Berarti dari Samarinda sini dipakai semua nih Mas, jalan Mas? Ya, dipakai ada jalan. Beberapa mobil yang towing dan ada juga yang digunakan jalan darat. Okay. Kira-kira nanti di AIM Balikpapan ini kira-kira targetnya apa Mas? Ada target atau kira-kira mungkin berapa piala atau apa? Target dari tim kami untuk seri kali ini mengumpulkan kurang lebih 30 trofi untuk seri 30. Tahun ini. Jagoannya yang mana Mas? Jagoannya mungkin salah satu dari CLS 63 ini. CLS ini 63 ya? Ya. Oke, siap-siap. Nah kira-kira setelah ini Mas, ada lagi yang deket-deket mungkin dari di kota di Balikpapan yang akan diikutin? Mungkin kalau memang ada kesempatan, kami akan ikutin di Banjarmasin. Oke, jadi setelah sini di Kalimantan berikutnya adalah di Banjarmasin ya Mas. Betul. Ya. Oke Mas, kira-kira bisa kasih tahu nggak Mas mobilnya apa aja? Ini seperti ini mobil apa Mas? Yang ini mobilnya Mercedes CLS 63 AMG. Mobilnya diunggulkan sih salah satu dari velgnya. Dari velgnya ya Mas ya? Iya, benar. Oke, berikutnya apa Mas? Berikutnya, ini Mercedes SLK 200. Oh, SLK. Kami untuk seri ini mengejar AIMBTEK AIM untuk AIM stiker. MBTEK, oh stiker. Siap. Berikutnya Mas, ini unggulan juga bukan? Ini salah satu unggulan kami juga. Ini Civic ya? Honda Civic hatchback. Hatchback, perubahannya apa Mas? Ini mobil kami dari aspek biasa, kami di comfort ya? Comfort ke Type R. Siap. Oke, berikutnya Mas. Ini Accord ya? Ini, ya benar, ini Honda Accord. Yang ditonjolkan dari mobil ini cat bunglonnya. Oke, berapa dimensi ini Mas? Ada 5. 5 dimensi ya? Iya. Oke, jadi nggak eksterior, interior juga kayaknya udah ganti ya Mas ya? Iya, interiornya juga kami rubah juga sih sesuai dengan warna body. Oke, berikutnya Mas. Ini ada Toyota Avanza dari tim kami. Yang ditonjolkan juga salah satunya dari warna. Warna ya? Ini ya. Alirannya kayaknya racing gitu ya Mas ya? Siap. Berikutnya Mas. Ini ada mobil Nissan Livina. Yang diutamakan juga dari segi catnya dan juga terutama interiornya menggunakan MBTEK. Menggunakan bahan MBTEK ya. Siap. Ini mobilnya juga Mas? Iya, benar. Mobilnya Mas ini. Benar. Ini apa Mas kalau ini Mas? Ini Toyota Fortuner VRZ. Yang saya unggulkan dari mobilnya sih monokromatik satu pewarnaan. Oh, warna hitam semua ya Mas benar ya. Benar sekali, Pak. Ini terakhir Mas? Ya, terakhir. Ini juga punya saya pribadi juga. Oh, oke. Okay. Kalau ini apa perubahan Mas? Lexus. Ini pakai tech wrap. Tech wrap ya? Tech wrap. Oh, full ya. Full. Warnanya berarti basicnya warna apa nih Mas? Basicnya warna putih. Oke, dibungkus berarti ini warna gunmetal tau Mas? Ya, gunmetal. Gunmetal ya. Gun. Oke. Okay. Yang diunggulkan di sini yaitu salah satunya dari velgnya ring 24. Ya, MBTEK Lovers mobilnya keren-keren street. Ya. Oke. Jadi kalau misalnya mungkin ada yang mau gabung bisa langsung ngubungin. Bisa. Kalau yang mau gabung ke street silakan mendatangi bengkel CMS Variasi di Samarinda. Di Samarinda. Oke, ya, siap. Oke, MBTEK Lovers, jadi itu sudah ada beberapa mobil perwakilan dari street Samarinda yang ikut di AIM MBTEK Balikpapan. Nah, sampai ketemu di liputan komunitas berikutnya. Terima kasih MBTEK telah mewawancara kami dari tim Street Squad. Street Squad juara.